Zaskia Adya Meka baru bisa bernapas lega setelah anak keduanya mulai berangsur pulih. Kala Madali Bramantio sempat menjalani operasi usus buntu. Kabar ini ia sampaikan di akun IG-nya, dikutip Selasa, 5 September 2023. Zaskia menceritakan kala sakit sejak Selasa, namun baru diperiksa pada Jumat. Istri Hanung Bramantio ini juga sedikit curcol soal biaya operasi usus buntu yang mahal. Biaya operasi laparoskopi sekira 120 juta rupiah. Saking mahalnya, Hanung menganjurkan untuk pindah RS, tapi kala sudah terlanjur di infus. Meski mahal, tapi 10 jam setelah operasi, kala sudah pulih dan bisa berjalan sendiri. Anak strongku kembali, tulis Zaskia bahagia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!